buat para pecinta drama Korea. Vincenzo. Dan banyak lagi. Ada aktor Korea Selatan Song Joong Ki. Nyapa langsung. Langsung loh. Bertemu. Datang berarti. Ada beberapa yang sampai bisa menyentuh Song Joong Ki di Jakarta. Nah, ini adalah kali pertama aktor ini datang ke Indonesia. Acara Red Carpet yang digelar e-commerce Bukalapak ini digelar di JIE Expo Kemayoran Jakarta. Nah, dalam acara ini Song Joong Ki mengatakan ia sangat senang bisa datang dan menyapa penggemarnya di Indonesia. Penggemarnya rasanya lebih senang lagi ya, iya, dari suara teriakannya. Iya, jauh sekali ini ya. Oh, ini dia tuh. Itu dia, heboh semua. Ya, Su Joong Ki ini juga sempat bercerita akhirnya bisa makan langsung makanan-makanan Indonesia favoritnya. Loh, kok dia udah favorit aja kan pertama kali datang? Penasaran dong, penasaran, mungkin ya? Banyak mendengar kali apa yang enak-enak gitu kan. Ternyata dia nasi goreng dia suka. Karena akhirnya beneran bisa makan. Padahal nasi goreng bikin di rumah mudah sebenarnya, tapi mungkin rasanya beda kalau makan di Indonesia. Bisa berbeda, namanya nasi goreng Indonesia. Nah, di kesempatan yang sama, Song Joong Ki ini juga sekaligus meminta penggemarnya untuk mendoakan korban gempa di Cianjur. Acara ini juga mengundang 1000 penonton, mulai dari internal Bukalapak, influencer, sampai media, hingga para pemenang giveaway.